Tahukah kamu pasal 9 ayat 1 huruf C peraturan BP 2MI nomor 1 tahun 2020 mewajibkan persetujuan suami, istri, orang tua, atau wali bagi pekerja migran yang ingin memperpanjang perjanjian kerjanya. Para pekerja migran memprotes aturan ini karena menjadi beban tenaga, waktu, dan biaya. Padahal menurut KUA Perdata, sepanjang seseorang itu sudah menikah atau sudah 21 tahun, harusnya tidak perlu lagi persetujuan tersebut. Memang sih, Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur, persetujuan ini wajib waktu pertama kali pekerja migran mau keluar negeri. Tapi Undang-Undang ini tidak mewajibkan persetujuan untuk perpanjangan perjanjian kerja. Secara hukum, aturan ini tidak memiliki dasar hukum yang solid. Karenanya melalui video ini, ABPSI berharap agar Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merevisi aturan ini. ABPSI yakin ada cara ampuh lain untuk melindungi para pahlawan devisa kita. Sebarkan video ini ya.